ثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ayo ikhwah wal akhwat, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan masalah udhiyah, masih berkenaan dengan masalah udhiyah. Ya. Berkenaan dengan masalah udhiyah, hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis yang ke-1181. Betul Pak ya? Ya, 1181. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah al-badanata 'an sab'atin wal baqarata 'an sab'atin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya kami menyembeli hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah, dan satu ekor unta untuk 7 orang dan satu ekor sapi lembu juga untuk 7 orang. Ayo lihat wal akhwat, unta dengan lembu merupakan binatang-binatang yang diperbolehkan untuk disembeli dalam rangka untuk berkurban, ya. Dan dikarenakan yang namanya lembu dengan unta ini mempunyai, otomatis dia adalah binatang yang lebih besar lagi daripada kambing dan bahkan lebih banyak dagingnya dibandingkan kambing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya untuk satu ekor unta itu boleh di-share untuk 7 orang. Begitu juga dengan satu ekor lembu itu juga boleh di-share untuk 7 orang. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di share ini untuk satu ekor unta dengan satu ekor lembu untuk 7 orang. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan lembu dengan unta itu mempunyai daging yang lebih banyak dibandingkan kambing itu sendiri, ya. Kemudian permasalahan yang muncul dalam masalah ini adalah bagaimana kalau seandainya, karena kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembeli satu ekor kambing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini untuk ahli keluarga saya. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan daripada hadis tersebut bahwasanya satu ekor kambing sebenarnya boleh di-share untuk satu keluarga. Artinya berapa anggota keluarga bisa di-share dengan satu ekor kambing. Pertanyaan yang muncul di dalam masalah ini adalah apakah untuk lembu ataupun unta berlaku hal tersebut atau tidak, ya, berlaku hal tersebut atau tidak. Artinya kalau seandainya ada 7 orang, salah satu orang tersebut akan menyembelih yang namanya seekor lembu bersama 7 sahabatnya, ya. Kemudian akhirnya dia mengambil satu bagian dari satu bagian tersebut, dia mengatakan ini bagian adalah untuk saya beserta seluruh keluarga saya. Sebagaimana bolehnya dalam hal tersebut untuk kambing, ya. Maka ulama berbeda pandangan di dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan untuk kambing yang boleh di-share. Akan tetapi untuk lembu dengan unta itu tidak boleh di-share untuk satu keluarga. Jadi untuk lembu dengan unta satu orang, ya, adalah satu bagian. Satu orang adalah untuk satu bagian. Dia tidak boleh share untuk satu keluarganya. Artinya kalau seandainya ada 7 orang tetapi mempunyai keluarga yang berbeda-beda. Terlebih misalnya saya sekeluarga ada satu ekor sapi, ya. Kemudian kami bertujuh dan 7-7-nya ini semuanya sudah berkeluarga. Saya, Ban Syahrul, Ban Syah misalnya, semuanya sudah berkeluarga ini. Kalau untuk kambing, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan bahwasanya beliau menyembelih seekor kambing untuk dia dengan untuk
keluarganya. Lalu bagaimana dengan satu ekor lembu? Satu bagian apakah boleh di-share untuk satu keluarga atau tidak? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Karena dia berbeda dengan kambing, ya. Dia berbeda dengan kambing. Kalau kambing itu memang satu ekor. Ini adalah perbagian, ya. Ini adalah perbagian. Makanya ulama yang pertama ini mengatakan tidak boleh share untuk lembu dengan unta, ya. Tetapi bagi pandangan yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena menurut mereka yang namanya satu bagian lembu itu sama dengan satu ekor kambing. Kalau seandainya kambing diperbolehkan, maka dikiaskan itu juga diperbolehkan untuk lembu dengan unta, ya. Karena di dalam masalah ini, ya, hukum yang akan diambil itu sama. Permasalahannya sama, yaitu masalah berkurban. Kalau untuk kambing boleh di-share dengan satu keluarga, maka pandangan yang kedua mengatakan ini bisa dikiaskan dengan unta dan lembu, ya. Maka satu bagian daripada unta dan lembu itu boleh juga di-share untuk satu keluarga. Wallahu taala alam, kesemuanya mempunyai pandangan dan semuanya mempunyai dalil berkenaan dengan masalah ini. Wallahu taala alam. Kalau saya sendiri berpandangan bahwasanya untuk satu ekor lembu, ya, satu ekor lembu di-share untuk 7 orang, dan setiap daripada 7 orang tersebut kalau seandainya di kambing boleh, maka untuk lembu dan unta juga diperbolehkan. Ini pandangan pribadi, walaupun memang masih banyak pandangan-pandangan yang lain, ya. Wallahu taala alam. Tapi kalau seandainya memang mampu satu ekor lembu itu untuk satu keluarga, itu lebih baik, ya. Satu ekor lembu untuk satu keluarga itu lebih baik. Kalau seandainya misalnya suami istri dan dia mempunyai 5 orang anak, ya. Suami istri dan dia mempunyai 5 orang anak. Kemudian dia mau mengambil, oke lah saya ambil satu ekor lembu, ya. Untuk 7 orang dalam satu keluarga itu jauh lebih baik. Tetapi kalau seandainya kemampuannya memang hanya untuk satu bagian daripada 7 bagian yang ada di lembu tersebut, maka diperbolehkan juga menurut sebagian ulama, walaupun sebagiannya lagi mengatakan tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Ini berkenaan dengan masalah yang terakhir, yaitu berkenaan dengan masalah kurban. Oke. Selanjutnya kita kita masuk kepada bab yang baru, ya. Bab yang baru, yaitu bab al-aqiqah, ya. Babul aqiqah, ya. Bab al-aqiqah. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu babul aqiqah. Al-aqiqah, secara bahasa aqiqah itu berasal dari kata-kata aqqa, ya. Aqqa, aqiqah, ya. Aqqa ya'iku aqiqatan. Aqiqah arti aslinya adalah rambut bayi yang baru lahir. Aqiqah arti aslinya, ya, arti secara bahasanya, arti bahasanya aqiqah itu adalah rambut bayi yang baru lahir. Rambut bayi yang baru lahir itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan aqiqah. Itu secara bahasa, ya. Secara bahasa aqiqah adalah rambut bayi yang baru lahir. Secara syariat adalah hewan yang disembelih saat mencukur rambut bayi pada hari yang ketujuh. Arti asli daripada aqiqah adalah rambut bayi. Sedangkan secara syariat dinamakan aqiqah adalah hewan yang dipotong ataupun disembelih pada hari ketujuh ketika bayi tersebut dicukur juga rambutnya. Ya, dicukur juga rambutnya. Dan itu adalah arti asli daripada aqiqah. Dan sebenarnya tidak usah dipertentangkan di dalam masalah pengistilahan. Kenapa? Karena selama tidak mengandungi unsur kefasidan makna ataupun kerusakan makna, maka tidak boleh dipertentangkan masalah istilah itu. Yang penting istilah itu adalah istilah yang sudah dikenal, ya, di kalangan kaum muslimin. Kalau seandainya dia mengatakan aqiqah, maka tidak bisa lagi dikatakan oh aqiqah itu adalah apa? Rambut bayi. Tetapi yang dinamakan dengan aqiqah itu adalah apa? Adalah hewan yang disembeli pada hari ketujuh
daripada kelahiran, ya. Sebenarnya banyak sekali istilah-istilah seperti ini yang dikenal, ya, tetapi sebenarnya arti aslinya berbeda. Seperti contohnya misalnya sholat. Sholat itu artinya apa? Doa, ya, doa, berdoa, ya. Makanya jangan sampai ada orang yang menyelewengkan makna sehingga dia mengatakan saya mau sholat, tetapi setelah itu dia hanya diam berdoa. Kemudian dia setelah itu mengatakan saya sudah selesai sholat. Tidak, karena sholat yang diketahui dan difahami oleh kita ketika misalnya seseorang mengatakan sholat adalah sebuah perbuatan dan perkataan yang mengandungi perbuatan yang mengandungi perkataan dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu adalah sholat, ya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengambil arti sholat itu secara maknawi saja. Tidak, tetapi kita harus bawa kepada makna yang disepakati dan makna yang diketahui oleh umat Islam. Ya. Sama juga sebenarnya kalau seandainya orang mengatakan puasa. Ya, puasa. Puasa arti aslinya apa? Menahan. Ya. Menahan amarah juga bisa dikatakan menahan bisa juga namanya puasa juga itu. Akan tetapi orang ketika tidak mau berbicara dengan orang lain, bisa saja dia mengatakan puasa bicara. Seperti yang disampaikan oleh Nabi siapa? Nabi Zakaria, ya. Falan ukallimal yauma inni nadartu lirrahmani sauman, falan ukallimal yauma insiya. Saya Maryam. Dia mengatakan bahwasanya dia sudah bernazar untuk berpuasa dan tidak mau berbicara dengan orang pada hari itu. Maka menahan di sini yang namanya saum adalah menahan. Kalau seandainya secara syariatnya kita bawa, maka dia adalah berpuasa seperti yang kita ketahui, menahan diri dari makan dan minum dan apa-apa yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Inilah yang dinamakan dengan puasa. Jangan sampai ada orang yang mengatakan saya berpuasa, kemudian setelah itu dia minum. Ditanya, katanya puasa, kenapa minum? Yang saya maksud dengan berpuasa adalah menahan diri daripada makan, bukan daripada minum. Ini bukan masuk dalam kategori puasa. Maka istilah-istilah syariat yang sudah dipahami maknanya, jangan diselewengkan maknanya kepada makna lugawinya, ya. Diselewengkan maknanya kepada makna lugawinya sahaja, tanpa melihat kepada makna syariatnya. Begitu juga dengan akikah. Sekarang kita masuk dulu kepada hukum akikah. Ya, hukum akikah. Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini pandangan ulama berkenaan dengan masalah hukum akikah. Seluruh ulama yang empat, keempat-empat ulama yang terkenal, mulai daripada Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, keempat-empat ulama ini mengatakan bahwa hukum daripada akikah adalah sunnah muakkadah. Az-Zahiriyah, mazhab Az-Zahiriyah. Mungkin ada yang pernah mendengar mazhab Az-Zahiriyah, ya. Biasanya kalau mazhab Az-Zahiriyah ini lebih disandarkan kepada Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya, Ibnu Hazm Al-Andalus, dan dia mempunyai sebuah buku yang dinamakan dengan Kitabul Muhalla Ibn Hazm. Kitabul Muhalla Ibn Hazm dianggap sebagai kitab yang mempunyai representasi daripada mazhab Zahiriyah. Az-Zahiriyah mengatakan bahwasanya akikah hukumnya adalah wajib. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas mengatakan bahwasanya akikah hukumnya adalah sunnah, akan tetapi Az-Zahiriyah mengatakan akikah hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena mereka mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyauqqa anil ghulami syatani mukafiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengakikah anak, kalau laki-laki 2 ekor,
kambing yang sama, dan untuk anak wanita dengan satu ekor kambing. Ya, para ulama Zahiriyah mengatakan bahwa kata-kata amarahum ini adalah perintah, dan perintah itu mengandungi makna wajib. Perintah mengandungi makna wajib. Ya, sama dengan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus salata, itu kan perintah juga. Dirikanlah salat. Kata-kata dirikanlah salat, ya, dirikanlah salat itu adalah perintah. Perintah berarti kewajiban, ya. Berarti kewajiban. Dan kewajiban, perintah yang mengandungi arti kewajiban tidak akan bergeser hukumnya kecuali kalau seandainya ada dalil lain yang menyatakan bahwa itu tidak wajib. Ya. Kecuali ada dalil lain yang menyatakan bahwa itu tidak wajib. Sebagai contoh misalnya, ya, sebagai contoh salat Idul Adha dengan salat Idul Fitri. Itu kan terjadi perbedaan juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah sunnah muakkadah, ada yang mengatakan itu adalah wajib. Ya, itu adalah wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah itu adalah wajib. Dalil-dalil yang mengatakan itu adalah wajib, salah satunya memang sangat kuat. Bahwasanya yang dinamakan dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha, kalau terjadinya di hari Jumat, maka dia bisa menggantikan posisi salat Jumat. Ya kan? Bisa menggantikan posisi salat Jumat. Dan menurut pandangan ulama yang mewajibkan ini, tidak mungkin yang namanya sunnah bisa menggantikan yang wajib. Yang menggantikan yang wajib adalah yang wajib juga. Sehingga pandangan sebagian ulama mengatakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha itu adalah wajib hukumnya. Akan tetapi ada dalil lain. Ada dalil lain yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya berapa banyak salat sehari semalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diwajibkan kepada kalian 5 kali salat sehari semalam, yang lainnya adalah sunnah. Yang 5 kali sehari semalam itu sudah jelas. Salat apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan Nabi mengatakan selain daripada 5 ini maka dia masuk dalam kategori sunnah. Nah, disinilah akhirnya ulama yang pertama yang mengatakan itu adalah sunnah muakkadah mengatakan ada dalil-dalil yang mengalihkan hukum daripada salat Idul Fitri dan Idul Adha yang seolah-olah wajib kepada sunnah dengan adanya dalil bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan apa? Hanya mewajibkan 5 kali sehari semalam. Sama juga dengan masalah mandi Jumat. Ya, sama juga dengan masalah mandi Jumat. Sebagian ulama termasuk Abu Hanifah mewajibkan yang namanya mandi Jumat bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki, tetapi ulama mengatakan ini hanyalah masuk dalam kategori sunnah muakkadah. Kenapa? Ya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewajibkan masalah itu. Wallahu taala a'lam. Maka akikah di sini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Tayyib. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sekarang pertanyaan yang kedua muncul. Kalau seandainya di daerah kita kebanyakannya orang miskin. Mereka misalnya adalah orang-orang yang mungkin perlu beras, mungkin perlu gula atau keperluan-keperluan asas. Sedangkan kita baru mendapatkan seorang anak laki-laki misalnya, yang mana akikahnya itu 2 ekor kambing, ya, 2 ekor kambing sunnahnya demikian. Mana yang lebih utama? Menyembelih 2 ekor kambing yang mana dia adalah sunnah muakkadah hukumnya, atau membelikan keperluan asas dan dibagikan kepada penduduk yang ada di sekitar kita, ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sesungguhnya menyembelih kambing dalam rangka akikah itu jauh lebih afdal dan lebih utama daripada memberikan sedekah dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang-barang keperluan asas. Kenapa? Karena sesungguhnya
akikah itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua bahwa sesungguhnya yang dinamakan dengan akikah ini, ya, selain dia sudah menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini juga adalah ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tua berupa anak yang Allah berikan kepada mereka. Dan akikah itu adalah ungkapan rasa syukur, terima kasih, sedekah yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis wa'an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا يا أقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا يا artinya apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikah cucunya yaitu Al Hasan dengan Al Husain, ya. Al-Hasan dengan Al-Husain masing-masing adalah satu ekor kambing domba jantan. Satu ekor kambing domba jantan. Tayyib. Ayo lihat wal akhwat. Masing-masing adalah satu ekor. Ayo lihat wal akhwat. Dalam ayat hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengakikah Hasan dan Husain yang merupakan kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diakikahkan masing-masing satu ekor kambing. Ayo lihat wal akhwat, riwayat-riwayat ini sebenarnya berbeda-beda. Ya. Makanya riwayat ini sebenarnya banyak versinya. Yang pertama menyatakan bahwasanya setiap anak yaitu Hasan satu ekor, Husain juga satu ekor. Tetapi di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih masing-masing daripada Hasan dan Husain dua-dua. Ya, dua-dua. Mana yang lebih, ya, mana yang lebih kuat di dalam masalah ini, ya? Mana yang lebih kuat di dalam masalah ini? Sebagian ulama mengatakan yang lebih kuat di dalam masalah ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikah Hasan dan Husain masing-masing berapa? Dua-dua. Ya, walaupun tidak sedikit juga yang menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, dan dikarenakan dia adalah hadis yang sahih, ya. Hadis yang adalah hadis yang sahih, maka ini juga adalah merupakan sebuah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau seandainya tidak mampu dua, maka cukup dengan satu. Ya, kalau tidak mampu dua, maka cukup dengan satu. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Yang kedua, ayuhal ikhwah wal akhwat, berkenaan dengan masalah hadis di atas adalah sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap, ya, yang bertanggung jawab terhadap akikah itu adalah orang tua langsung, ya. Orang tua langsung. Orang tuanya Hasan dan Husain siapa? Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha, ya. Radhiyallahu anhuma. Akan tetapi itu diperbolehkan kalau seandainya dilakukan oleh oleh datuknya, ya. Diperbolehkan kalau seandainya dilakukan oleh datuknya, karena memang itu masih masuk dalam kategori keluarga daripada si bayi tersebut. Selanjutnya yang perlu juga kami bincangkan di dalam permasalahan ini adalah kalau seandainya, ini andai-andai, ada orang yang tidak mampu, ya, ada orang yang tidak mampu untuk akikah, apakah dia langsung tidak mengadakan atau dia mengadakannya pada waktu dia sudah mampu, ya, ataukah dia melakukannya pada waktu dia sudah mampu? Tetapi dari awal kami katakan bahwa sesungguhnya yang wajib untuk mengakikah adalah siapa?
orang tua, bukan anak yang mengakikah dirinya sendiri, tapi yang mempunyai kewajiban untuk mengakikah adalah kedua orang tua. Bagaimana kalau kedua orang tuanya tidak mampu? Ada hadis yang lain dan nanti juga akan kita terangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan akikah itu pada hari ke-7, kalau tidak bisa pada hari ke-14, kalau tidak bisa pada hari ke-21, dan begitu seterusnya. Ya. Dan begitu seterusnya. Tetapi tetap kewajiban itu dibebankan kepada kedua orang tua. Bukan kepada anak. Ya, bukan kepada anak. Maka pertanyaannya yang muncul dalam hal ini, kalau seandainya anak itu adalah anak yatim. Anak itu adalah anak yatim. Anak yatim kan adalah anak yang terlahir tanpa kedua, tanpa orang tua. Ya, tanpa bapaknya misalnya. Bagaimana? Ya. Maka di dalam hal ini ada ulama yang mengatakan dia diperbolehkan untuk berakikah dari hartanya sendiri. Dari hartanya sendiri. Kalau seandainya anak tersebut mempunyai harta. Karena mungkin saja dia mendapatkan harta peninggalan daripada kedua orang tuanya, ya, daripada kedua orang tuanya. Maka di dalam hal ini anak tersebut diperbolehkan untuk mengakikah dirinya sendiri karena dia yatim. Tetapi selama ada orang tuanya, maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab terhadap akikah anak tersebut. Makanya Imam Ahmad itu di dalam sebuah perkataannya mengatakan, ya, mengatakan kalau seandainya ada kedua orang tua yang tidak mau yang tidak mampu mengakikah anaknya, maka boleh saja dia meminjam uang. Mudah-mudahan Allah menggantikan uang tersebut. Ya. Mudah-mudahan Allah menggantikan uang tersebut setelah dia mengadakan akikah. Tetapi yang jelasnya akikah itu tidak diperbolehkan dilakukan sebelum anak itu lahir. Jadi jangan sampai misalnya ada orang tua yang dalam keadaan sakaratul maut, sekarang kan sudah bisa pakai apa namanya itu? Diketahui kan, ini bayinya laki-laki kah perempuan? Apa namanya? Scan. Jadi dia scan misalnya, oh dia sudah tahu bayi saya laki-laki dan dia sudah umur 8 bulan, sebentar lagi mau lahir, dan orang tuanya misalnya dalam keadaan sekarat, sakaratul maut. Akhirnya dia mengatakan, oke, sebelum saya mati kita akikah anak saya dulu yang masih ada di dalam perut. Ya kan? Dicarikanlah misalnya kambing 2 ekor. Boleh tidak? Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena akikah itu, ya, akikah itu intinya adalah atas kelahiran, ya. Adanya kelahiran barulah ada yang dinamakan dengan akikah. Bukan yang namanya akikah dilakukan sebelum lahir. Kalau dilakukan sebelum lahir itu bukan akikah namanya. Tapi mungkin hanyalah sebuah sedekah saja. Yang dimaksud dalam keadaan akikah ini adalah adanya kelahiran. Maka sebelum lahir tidak dinamakan dengan akikah, ya. Sebelum lahir tidak dinamakan dengan akikah. Ini yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan masalah ini. Maka akikah dilakukan pada waktu karena adanya yang namanya kelahiran dan yang mempunyai tanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Kecuali kalau seandainya anak tersebut yatim, maka dia boleh mempergunakan hartanya untuk akikah tersebut. Wallahu ta'ala alam, ini yang disampaikan ulama berkenaan dengan masalah akikah. Kemudian ada sebuah hadis yang dikatakan, ya, bahwasanya yang dinamakan akikah itu masuk dalam kategori murtahan. Murtahanun itu masuk dalam kategori rahan, jaminan, ya. Jadi anak-anak itu ditebus, istilahnya ditebus dengan akikahnya yang disembelih pada hari yang ke-7. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya anak-anak itu ditebus murtahanun bi aqiqatihi, ditebus dengan akikahnya yang mana disembelih pada hari ke-7. Para ulama berbeza pandangan berkenaan dengan kata-kata murtahan, ditebus, tebusan. Ya. Apa arti daripada tebusan? Sebagian ulama berkata kata-kata murtahanun bi aqiqatihi
adalah merupakan ditebus dengan akikah. Dia mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwa akikah itu disamakan oleh Allah dengan tebusan, yang mana tebusan tersebut tidak akan pernah lepas kecuali dengan akikah. Artinya itu seolah-olah seperti apa? Seperti utang. Ya. Seperti utang. Yang mana utang tersebut baru akan lepas kalau seandainya dibayar. Sama persis dengan anak yang baru lahir, dia juga baru akan tergadai, tahu gadai ya? Baru akan tergadai kalau seandainya dia diakikah. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dan ini adalah pandangan yang saya kira pandangan yang banyak dipegang oleh ulama, dan ini adalah merupakan pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan arti daripada tergadai di sini, tebusan tersebut dengan akikahnya, adalah maknanya bahwa seorang anak yang dilahirkan tanpa akikah, maka orang tuanya nanti tidak mampu untuk mendapatkan syafaat daripada anak itu. Tidak akan mendapatkan apa? Syafaat daripada anak tersebut. Dan inilah pandangan yang paling banyak dipegang oleh ulama, sehingga memang akhirnya orang tua mempunyai kewajiban paling tidak untuk mengakikah anaknya. Wallahu ta'ala alam. Dan dari hadis yang pertama kita ambil tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikah Hasan dengan Hussein masing-masing satu-satu. Maka kalau seandainya kemampuannya hanya satu-satu, cukuplah satu-satu. Tapi kalau seandainya memang mampu dua-dua, alangkah baiknya kalau seandainya dua-dua. Oke? Hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya adalah hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an yaqqa'anil ghalami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Rawahu Tirmizi wa sahahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengakikah seorang anak laki-laki dengan dua ekor kambing yang sama dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Yang pertama saya akan terangkan arti daripada dua ekor kambing yang sama. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan dua ekor kambing yang sama adalah kedua-dua kambing yang akan dijadikan sebagai binatang yang akan disembelih. Kambing yang akan disembelih itu adalah sama umurnya. Sama, kalau orang mau menikah ada istilah sekufu ya. Sekufu. Ah, ini dua kambing itu sekufu juga. Maksudnya sekufu di sini bagaimana? Kambing itu umurnya sama atau hampir bersamaan lah. Jangan satu tua, satunya muda. Ya. Yang hampir menghampiri lah umurnya keduanya. Yang kedua, paling tidak juga adalah besarnya juga sama. Jangan yang satunya besar, satunya kurus, ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang paling tidak mukafiatani, dua ekor kambing yang sama. Yang sama di sini umurnya sama, kemudian gemuk-gemuknya juga sama, ya. Jadi kambingnya tidak ada perbedaan yang menjauh dari situ. Dan untuk anak perempuan satu. Pertanyaannya, kenapa laki-laki dua, wanita adalah satu? Menurut para ulama, itu dikarenakan adanya keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki yang berbeda daripada wanita. Perbedaan antara laki-laki dengan wanita itu jangan sampai diartikan bahwa Islam itu tidak adil. Bahkan keadilan Islam itu adalah dengan membedakan laki-laki dengan wanita. Itu keadilan Islam. Ya. Keadilan Islam itu adalah dengan membedakan antara laki-laki dengan wanita. Karena kalau seandainya wanita-wanita menuntut untuk senantiasa disamakan dengan laki-laki, maka sebenarnya wanita yang akan kebingungan. Wanita yang akan penat untuk mengikuti laki-laki. Karena memang laki-laki itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang berbeda daripada wanita.
Dan Allah sendiri di dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya ada perbedaan antara laki-laki dengan wanita. Apa kata Allah? Walaysa dzakaru kal unsa. Ya, walaysa dzakaru kal unsa. Dan laki-laki itu tidak akan pernah sama dengan wanita. Kalau Allah sudah menyatakan demikian, padahal dialah yang menciptakan manusia yang mempunyai jenis laki-laki dan wanita, dan Allah sudah menyatakan bahwa laki-laki dengan wanita itu berbeda, yang manusia jangan juga mau memaksakan disamakan, ya kan? Karena memang Allah sudah menciptakannya berbeda. Kalau sudah diciptakan berbeda oleh Allah, Allah menyatakan sendiri bahwa laki-laki dengan wanita itu tidak boleh disamakan. Jangan dipaksakan untuk sama. Karena kalau seandainya dipaksakan untuk sama, akan terjadi sesuatu yang merusak tatanan dan sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya yang terjadi. Pemaksaan untuk menjadikan wanita sama dengan laki-laki, sehingga apapun yang dilakukan oleh laki-laki, maunya wanita juga melakukannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pembagian untuk laki-laki pekerjaannya ini, untuk wanita pekerjaannya ini. Semuanya kan sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wanita mempunyai keistimewaan tersendiri, laki-laki juga mempunyai keistimewaan. Ya. Dan di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'd. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita dikarenakan adanya keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di antara mereka yang berbeda-beda. Laki-laki diberikan sedikit keutamaan dibandingkan wanita. Makanya keutamaan laki-laki itu, ya, berupa dia mampu untuk bekerja keras, yang mana wanita itu lebih banyak di dalam rumah. Di dalam rumah. Dan memang cara menyelesaikan permasalahan antara laki-laki dengan wanita itu kan juga berbeda. Cara berpikir antara laki-laki dengan wanita itu kan juga berbeda. Itu kan juga berbeda. Kalau seandainya mau disamakan, susah. Ya, susah. Karena cara berpikir sendiri itu sudah berbeda. Cara berpikir sendiri sudah berbeda. Cara berpikirnya laki-laki itu, ya, cara berpikirnya laki-laki itu dari luas kepada yang sempit, dari yang besar menjadi kecil. Itu cara berpikirnya laki-laki. Kalau berpikirnya wanita itu persis sama dengan obat nyamuk. Tahu obat nyamuk, Bu, Pak, ya? Berpikirnya wanita itu menyelesaikan masalahnya itu seperti obat nyamuk. Obat nyamuk itu kan begini bentuknya itu. Ya, dari kecil dia membesar, membesar, membesar. Makanya kadang-kadang kalau seandainya kita minta pandangan daripada seorang wanita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, biasanya dia sangkut pautkan ataupun dia kait-kaitkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau laki-laki ditanyakan mungkin langsung straight jawabannya begini. Tapi kalau wanita, bagaimana kalau seandainya begini, nanti begitu, terus besar. Ya, ini adalah cara berpikir memang sudah beda. Ya, cara berpikir memang sudah beda. Dan salah satu keistimewaan wanita itu, ya, salah satu keistimewaan wanita itu adalah dia mampu untuk melakukan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu yang mana laki-laki tidak mampu untuk melakukannya. Wanita itu mampu untuk memasak, ya. Dia boleh memasak sambil menggendong bayinya sambil cuci piring. Itu wanita. Kehebatannya wanita di situ. Dia kalau sudah memasak sambil gendong anaknya, sambil biasanya iris bawang, sambil itu biasa dilakukan oleh wanita, tapi tidak mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki disuruh belanja itu harus detail. Dituliskan satu-satu, baru dia mampu belanja. Tapi kalau wanita belanja, segala sesuatu yang di rumah dilupa, dia bisa ingat di pasar. Kalau laki-laki segala sesuatu yang diingat di rumah, dilupa di pasar. Itu memang terjadi perbedaan di situ. Itu memang Allah menciptakannya demikian. Ya. Makanya walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak bisa disamakan dengan wanita. Dan Allah sudah menyatakan demikian. Maka apapun yang ada berkenaan dengan permasalahan-permasalahan dalam agama, pembagian warisan 2-1, masalah akikah 2-1, ya, memang begitulah adanya.
dan itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam beberapa hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada wanita-wanita tidak sama dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki. Jihadnya wanita itu apa? Aisyah radhiyallahu anha ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alayya jihadun?" Ya Rasulullah, adakah saya sebagai seorang wanita, kata Aisyah, ya, mempunyai jihad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alan nisa'i jihadun la qitala fi." Untuk wanita ada jihadnya, tetapi jihadnya wanita itu tidak ada jihad yang secara fisik. Tetapi jihadnya itu adalah apa? Haji. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memang terjadi perbedaan ayyuhal ikhwah wal akhwat berkenaan antara laki-laki dengan wanita. Maka ini sebelum saya lanjutkan terlalu jauh ya. Maka seorang laki-laki itu betul-betul harus memahami yang namanya wanita, cara berfikirnya. Dan wanita kan melalui fase-fase yang namanya keimanannya itu tidak sempurna. Di mana fase-fase itu dia tidak boleh melakukan sholat. Ada beberapa hal yang dia tidak boleh lakukan sehingga keimanannya tidak sempurna pada fase-fase itu. Itulah yang membedakan antara laki-laki dengan wanita. Makanya di dalam hal ini juga untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk wanita 1 ekor kambing. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis selanjutnya adalah hadis wa an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Rawahu Ahmad wal Arba'ah wa sahahahu Tirmidzi. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi itu akan tergadai dengan akikah yang disembeli di hari yang ketujuh yang dicukur dan dicukur serta diberi nama. Ayol ikhwah wal akhwat, di hari yang ketujuh dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa pekerjaan ataupun ada beberapa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita baru mendapatkan yang namanya bayi. Yang pertama sekali ayol ikhwah wal akhwat adalah memberikan nama kepada bayi. Dan berilah nama dengan nama-nama yang baik, karena sesungguhnya nama-nama yang baik itu adalah merupakan doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya. Tidak mungkin orang tua itu memberikan nama kepada anaknya asal atau suka-suka begitu, tidak mungkin. Ya. Orang ketika diberikan nama, seperti misalnya saya, nama saya Saifuddin. Dalam bahasa Arab artinya apa? Pedang agama. Ya mungkin ketika saya dilahirkan oleh ibu saya, orang tua saya memberikan saya nama Saifuddin dengan tujuan adalah mungkin mudah-mudahan dia bisa betul-betul menjadi pembela agama. Ya. Ketika kita memberikan nama anak kita, insya Allah itu merupakan doa dari kedua orang tua dan itu harapan daripada kedua orang tua. Makanya berikan nama yang terbaik dan panggil dia dengan panggilan yang terbaik, karena sesungguhnya manusia pada hari kiamat akan dipanggil dengan apa? Nama yang terbaik. Ya. Maka ayol ikhwah wal akhwat, jangan sampai juga memberikan nama panggilan. Masya Allah namanya bagus, tapi panggilannya kadang-kadang jelek. Jangan. Berikan panggilan dengan panggilan yang baik juga. Berikan panggilan dengan panggilan yang baik. Ada memang ada beberapa suku di Indonesia itu dia akan memberikan nama kepada anaknya yang mana di hari itu ada sebuah kejadian yang bisa diingat. Saya pernah punya teman namanya Banjir. Ya. Betul, namanya Banjir. Kenapa dinamakan Banjir? Saya tanya, kenapa dinamakan Banjir? Karena memang dia dilahirkan pada waktu terjadinya banjir besar. Kemudian ada teman sama-sama di Gontor dulu, di pesantren, sama-sama di pesantren dulu. Ada yang satu orang namanya Gempa Buana. Ya, namanya Gempa Buana.
yang saya tanya, kok namanya bisa Gempa Buana? Katanya ini saya dilahirkan ketika terjadi gempa. Kemudian ada juga yang namanya Halilintar. Ya ada yang namanya Halilintar. Jadi memang seperti anaknya Soekarno kan namanya Guntur atau Guru. Dua-dua anaknya Soekarno itu ada Guntur, ada Guru. Oh ternyata Guntur itu adalah singkatan. Guntur itu singkatannya adalah gunakan tenagamu untuk rakyat. Menjadi Guntur. Sampai Megawati itu juga ada. Jadi Megawati itu singkatannya memang Gagah Wanita Indonesia. Ya. Jadi itu Soekarno memang memberikan nama anaknya. Itu juga akhirnya menjadi sebuah harapan kan. Ya Guntur gunakan tenagamu untuk rakyat. Dia singkat menjadi Guntur. Itu menjadi sebuah cita-cita ataupun menjadi sebuah doa. Ya, tapi jangan sampai memberi nama anak itu dengan nama yang aneh. Ya. Tahu tidak kalau di Indonesia itu ada seorang nama namanya Tuhan. Tuhan ada, namanya itu Tuhan. Ya. Kemudian ada nama juga di Indonesia namanya Selamat Idul Fitri. Karena dia lahir pada waktu hari raya Idul Fitri, makanya namanya Selamat Idul Fitri. Itu setiap tahun dirayakan itu. Jadi memang macam-macam akhirnya. Tetapi terus terang saya katakan, nama adalah merupakan doa dari kedua orang tua. Ketika dia berikan nama kepada anaknya, itu dia mempunyai keinginan agar anaknya jadi sesuatu. Kan dulu itu Masya Allah sangat terkenal sekali nama-nama Anwar Sadat itu kan. Karena memang dulu terkenal itu. Ada teman saya namanya Khomeini. Namanya Khomeini. Jadi Khomeini. Dia belajar di Gontor juga Khomeini. Tiba-tiba datang seorang pensyarah dari Madinah. Madinah. Khomeini ini ditanya, "Mas Muga, siapa namamu?" Dia mengatakan, "Khomeini." Khomeini kan Syiah gitu ya. Kemudian akhirnya ustaz yang dari Madinah ini, syekh dari Madinah berkata, "Ghayyir ismak. Hadza min akhbathil asma," katanya. "Ganti namamu, ini nama yang paling jelek yang pernah saya dengar." Ya, karena memang nama itu adalah mewakili orangnya. Sampai ada satu orang teman saya sama-sama masuk di Madinah, di hari pertama dia masuk kuliah di Madinah langsung ganti nama. Namanya Abdul Hayah. Abdul Hayah. Abdul Hayah. Kalau kita di Indonesia Masya Allah itu bagus nama ya. Tetapi sebenarnya Abdul Hayah itu artinya hamba kehidupan. Abdul Hayah itu hamba kehidupan. Yang pandai bahasa Arab Insya Allah tahu itu Abdul Hayah. Sehingga syekhnya ketika masuk pertama kali, dia orang Indonesia juga, sekarang malah kerja di Saudi. Ketika dia sampai di situ, dia ditanya, "Mas Muga, siapa namamu?" Dia mengatakan Abdul Hayah. Syekhnya heran, "Anta abdan lil hayah," kamu hamba kehidupan. Langsung diganti namanya, "Ghayyir ismak," Abdul Hayyi, hamba Allah. Al-Hayyu kan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Abdul Hayyi langsung diganti menjadi Abdul Hayyi. Abdul Hayyi. Jadi memang itulah yang dinamakan dengan nama. Jangan sembarang memberikan nama kepada anak. Ya. Jangan memberikan nama kepada anak. Jangan sampai ini lelucon. Artinya lelucon itu cerita-cerita lucu. Ada seseorang katanya nama anaknya itu Tony. Ketika ditanya, "Kenapa nama anakmu Tony?" Katanya itu ada di dalam Al-Quran. Apa itu? "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ini jangan memberikan nama seperti itu. Jangan hanya melihat di apa namanya? Melihat di Al-Quran saja langsung jadikan sebagai nama. Jangan sampai seperti itu. Baik, ini yang pertama, memberikan nama kepada anak, berikan nama yang terbaik. Kemudian yang kedua, ayuhal ikhwah wal akhwat, yang juga dilakukan di hari yang ketujuh itu adalah apa? Cukur rambut anak. Cukurnya jangan sedikit. Cukurnya jangan sedikit, dibotak. Ya. Cukurnya jangan sedikit, dibotak. Jangan juga ada orang tua itu yang apa namanya? Takut gitu kan anaknya ini. Tidak, insyaallah. Selama ini ketika membotak anak itu licin kok insyaallah. Ya. Licin.
belilah, beli apa namanya, jilet ya. Beli jilet yang bagus. Ada jilet yang bagus itu yang memang tidak mudah untuk ini. Habiskan, ya, habiskan rambutnya. Habiskan rambutnya. Ada sebuah penelitian, wallahu ta'ala alam, penelitian itu benar atau tidak. Dikatakan salah satu penyebab seseorang pikun, pikun itu nyanyuk, ya. Salah satu penyebab orang nyanyuk, ya, pada akhir hidupnya dikarenakan pada waktu dia kecil tidak dicukur rambutnya secara menyeluruh. Dan dikarenakan rambut yang dibawa oleh bayi, ya, menurut penelitian, ini wallahu ta'ala alam penelitiannya benar atau tidak, tapi yang jelasnya bahwasanya rambut pertama itu memang penyakit. Mereka mengatakan bahwasanya rambut pertama daripada bayi yang baru lahir itu membawa penyakit. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita satu sunnah, yaitu mencukur rambut bayi secara habis, ya, pada waktu hari ketujuh daripada kelahirannya. Mohon maaf, Islam sebenarnya tidak menentang yang namanya budaya, selama budaya itu tidak bertentangan dengan Islam. Ada budaya kita cukur rambut itu hanya sebagian saja, kemudian rambutnya itu dimasukkan ke dalam kelapa. Ya, saya katakan bahwasanya budaya itu adalah budaya yang bertentangan lah dengan Islam. Paling tidak mubazir. Kenapa mubazir? Kira-kira ada yang mau minum itu kelapanya, Pak, kalau seandainya sudah diberikan yang namanya rambut? Tidak ada. Kelapa itu diapakan? Palingan dibuang. Ya, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Islam tidak menentang budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan Islam. Ya. Seperti misalnya budaya kunjung mengunjungi pada waktu selesai melaksanakan hari raya Idul Fitri misalnya, tidak ditentang oleh para ulama selama tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi kalau dia bertentangan dengan Islam, maka itu tidak artinya ditentang oleh Islam itu sendiri. Dan yang terakhir yang dilakukan pada hari ketujuh itu adalah akikah. Akikah. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Cara menghitungnya bagaimana? Kalau dia seandainya dia lahir pada hari Ahad misalnya atau hari Senin misalnya, maka akikahnya hari ketujuhnya itu hari Ahad. Jadi Senin sudah masuk karena dia misalnya lahir hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad akikahnya. Ya. Kalau dia lahir hari Jumat berarti akikahnya hari Kamis. Begitu seterusnya pada hari yang ketujuh. Wallahu ta'ala alam. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah akikah. Taib, saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan. Bertahan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebagian besar ulama mengatakan bolehnya mengakikah ketika dia sudah besar. Ya. Bolehnya mengakikah ketika dia sudah besar. Wallahu taala. Ya. Walaupun dia sudah besar, tanggung jawabnya tetap kepada kedua orang tuanya, bukan kepada diri dia sendiri. Ya, karena yang namanya akikah ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Ya, wallahu ta'ala alam. Oh, anunya, dagingnya, Pak, ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memasak, ya. Yang penting dagingnya itu dibagikan juga boleh. Tetapi memang yang terbaik saya kira kita mau mengambil yang terbaik. Bagusnya kalau seandainya memang mau dibagikan, lebih bagusnya dimasak. Ya. Jadi orang tinggal makan saja. Nah, orang tinggal makan, tapi memang tidak ada kewajiban untuk itu.
yang kewajiban yang disunnahkannya itu yang penting adalah menyembelihnya pada hari yang ketujuh. Berkenaan kalau seandainya dia mau bagikan dalam bentuk daging, tafadhal. Tapi kalau seandainya dia mau bagikan dalam bentuk masakan, silahkan. Yang terbaiknya kalau saya, pendapat kami pribadi adalah membagikannya dalam bentuk masakan agar mudah. Artinya kan kalau seandainya dalam bentuk masakan itu orang sudah tidak sibuk lagi mau cari bumbu lah mau ini, tidak, dalam bentuk masakan lebih bagus. Wallahu taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya kira di dalam masalah akikah ini bentuknya juga tauqifiyah. Itu yang kami tahu bahwasanya Nabi mencontohkannya lembu, maka kita ambil dari contoh kambing. Nabi mencontohkannya kambing, maka kita ambil apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang bisa kami. Tahnik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tahnik merupakan salah satu sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi boleh dilakukan oleh siapa saja. Ya. Syukran. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.